Inilah foto-foto pengantin pasangan Sukiman dan Rohani, warga Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang menikah beberapa hari lalu. Foto yang diunggah oleh perias pengantin yang mendandani mereka ternyata menjadi viral karena pengantin laki-laki wajahnya mirip Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, baik Rohani, sang istri ataupun warga sekitar tak pernah menyangka bila suaminya itu mirip orang nomor satu di Indonesia. Bahkan saat berada di luar rumah, suaminya kerap kali dipanggil Pak Presiden dan beberapa orang bahkan meminta untuk berjabat tangan dan foto selfie. Suaminya tidak pernah, benar-benar tidak tahu, kaget sudah. Sementara itu, warga sekitar menuturkan bila sebelumnya mereka tidak pernah memperhatikan pasangan pengantin baru itu sebagai sesuatu yang istimewa. Namun, setelah diperhatikan dari foto-foto yang beredar, memang pasangan pengantin tersebut mirip Presiden Joko Widodo. Kalau sebelumnya, padahal kan kita ketemunya setiap hari, nggak nyangka sudah. Nggak pernah kita perhatikan juga, padahal setiap hari kita ketemu. Baik warga dan istri Sukiman berharap agar pernikahannya yang baru berjalan beberapa hari lalu ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Tuhan dan menjadi pasangan yang bahagia. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.